Halo guys, ketemu lagi dengan Balifornia Channel. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga baik-baik aja, yang sakit cepat diberi kesembuhan ya, amin. Oke teman-teman, kali ini kita berada di Nusa Dua. Kita jalan-jalan ke Puja Mandala, di mana tempat ini adalah 5 tempat ibadah agama menjadi satu area. Penasaran? Oke, ikuti video ini. Let's go. Kita coba. Allahu Akbar. Yang pertama ada Masjid Agung Ibnu Battuta, guys. Jadi kita bisa bagi teman-teman umat Islam, Muslim bisa beribadah di sini. Berikutnya ada Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa. Ini masih dalam renovasi, guys. Lahan parkirnya juga luas ya, tapi bis tidak bisa masuk, tidak bisa parkir di sini. Inilah Bali, indahnya toleransi umat beragama, satu-satunya di Indonesia. Berikutnya ini ada untuk umat Buddha ya, saudara kita umat Buddha. Ini wihara Wihara Buddha Guna. Yang berikutnya ada Gereja Kristen Bukit Doa, guys. Ini buat saudara-saudara kita umat Kristiani yang ada di Bali ataupun yang lagi berlibur di Bali bisa beribadah di sini, guys. Oke, yuk kita lanjut berikutnya. Ini untuk umat Hindu, saudara kita yang ada di Bali. Yang nextnya ini pura. Namanya Pura Jagatnata Nusa Dua. Untuk area ini dibangun tahun 97, guys. Jadi luas setiap tempat ibadah semua sama 5000 meter persegi. Dan sempat viral
beberapa tahun yang lalu karena Raja Salman Arab Saudi pernah datang ke sini dan beliau sholat di Masjid Ibnu Battuta. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi referensi waktu teman-teman berlibur di Pulau Bali. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.